Bupati Kabupaten Aceh Barat Ramli MS mengunjungi para pengungsi korban banjir di pos pengungsian banjir yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Aceh Barat Rabu 29 Juli 2020. Dalam kesempatan itu Bupati juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap sabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi bencana ini dan mudah-mudahan kondisi kembali normal seperti biasanya. Hal itu disampaikannya kepada Berita 7 Rabu 29 Juli 2020. Kecamatan apa untuk berdampak banjir semua Pak? Hampir merata. Hampir 12 kecamatan hampir merata. Kecuali Johan Pelawan pun kan? Sebagai banjir juga. Menyambut dengan longsor di wilayah Sungai Mas itu bagaimana? Itu sudah terkani kemarin, sudah bisa berlalu lalang kecuali masalah yang rumah yang terbelah. Itu mungkin ada pemikiran-pemikiran depan bagaimana sih Pak kita bantu. Pak, kalau untuk penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi ini gimana Pak? Ya, dalam menghadapi pandemi ini kan musibah-musibah terus ini. Cuma juga masyarakat juga harus jaga jarak, harus banyak cuci tangan, dan pakai masker sekurang-kurangnya. Kita menyediakan nggak Pak tempat cuci tangan di posko-posko pengungsian? Belum. Ini kan mendadak ini. Ini nggak ada acuan ini. Kita pemantauan ini baru pemantauan, nanti kita akan ada kesimpulan. Oke. Dalam kesempatan tersebut, pihak pemerintah melalui Dinas Sosial bersama Tagana menyerahkan berbagai bantuan tanggap banjir yang diserahkan langsung oleh Bupati Aceh Barat Ramli MS. Adapun kecamatan yang terimbas banjir, Kecamatan Johan Pahlawan, Kawai 14 Meurubo dan hampir merata di 12 kecamatan yang berada di Aceh Barat. Dari Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Barat, Dianto Kontributor Berita 7 melaporkan.